pejabat Partai Republik menyalahkan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dalam insiden penembakan yang menargetkan Donald Trump. Bahkan, Biden dituduh sebagai pemicu penembakan tersebut. Tuduhan ini disampaikan oleh Senator G.D. Vance dari Ohio. Melalui akun X-nya, ia memberikan kecaman langsung kepada Biden dan kampanyenya. Menurutnya, selama kampanye, Biden seolah menegaskan, jika Trump adalah seorang fasis otoriter yang harus dihentikan dengan segala cara, narasi tersebut diduga mendorong upaya pembunuhan terhadap kandidat presiden AS. Hal serupa juga diungkapkan perwakilan Partai Republik Mike Collins. Ia juga menuduh Biden mengirimkan perintah pembunuhan Trump. Tuduhan ini merujuk pada pernyataan Biden sebelumnya yang menyebut sudah waktunya untuk mengarahkan perhatian ke Trump. Diketahui, penembakan ini terjadi saat Donald Trump melakukan kampanye Pilpres AS pada Sabtu 13 Juli. Sontak, Donald Trump terjatuh ke tanah, namun dihadang kembali oleh petugas keamanan. Terlihat wajah Trump berlumuran darah, sementara penonton atau pengunjung kampanye berteriak ketakutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.